Biografi singkat Kiai Haji Hashim Asyari, tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Biografi singkat Kiai Haji Hashim Asyari, seorang tokoh Indonesia yang merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar Nahdlatul Ulama atau NU Indonesia. Kiai Haji Hashim Asyari lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1871 di Gedang, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan putra ketiga dari sebelas bersaudara. Kiai Haji Hashim Asyari merupakan putra dari pasangan Kiai Asyari dan Halimah. Ayah beliau merupakan seorang pemimpin pondok pesantren yang berada di Jombang bagian selatan. Beliau merupakan pendiri salah satu pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada tahun 1899, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kemudian, pada tahun 1926, berdiri sebuah organisasi bernama Nahdlatul Ulama atau NU yang artinya Kebangkitan Ulama. Kiai Haji Hashim Asyari merupakan salah satu tokoh penting dalam berdirinya organisasi tersebut. Masa kecil dan pendidikan Kiai Haji Hashim Asyari sebagai seorang putra ketiga, Kiai Haji Hashim Asyari memiliki 10 saudara lainnya yaitu Nafiah, Ahmad Saleh, Radiah, Hasan, Anis, Fatanah, Maimunah, Maksum, Nahrawi dan Adnan. Kiai Haji Hashim Asyari merupakan keturunan dari Sultan Pajang Jaka Tingkir dan juga keturunan Raja Hindu Majapahit, Raja Brawijaya V. Garis keturunan tersebut merupakan silsilah dari sang ibu. Beliau banyak menimba ilmu agama dari sang ayah dan juga kakeknya, yaitu Kiai Usman yang merupakan pemimpin pondok pesantren gedang di daerah Jombang. Tidak berhenti belajar di situ saja, Kiai Haji Hashim Asyari juga banyak mempelajari ilmu agama dari beberapa pesantren. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hashim Asyari pergi ke Mekah untuk menimba ilmu dari beberapa tokoh agama yang ada di sana. Pada awalnya, beliau belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfuz yang merupakan seorang ulama dari Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Syekh Mahfuz merupakan seorang ahli hadis. Hal tersebut membuat Kiai Haji Hashim Asyari tertarik untuk belajar pada beliau. Selain belajar hadis, beliau juga belajar tasawuf atau sufi dengan mendalami tarekat Kadiriyah dan Naqsyabandiyah. Kiai Haji Hashim Asyari juga pernah belajar pada ulama terkenal dari Banten yang mukim di Mekah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahkan, ada juga guru yang bukan berasal dari Nusantara, yaitu Syekh Sata dan Syekh Dagistani. Mereka adalah seorang ulama yang terkenal pada masanya. Sang pejuang Islam, Kiai Haji Hashim Asyari, setelah mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899, Kemudian pada tanggal 31 Januari tahun 1926 beliau mendirikan sebuah organisasi bernama Nahdlatul Ulama atau NU bersama beberapa ulama lainnya. Berdirinya NU pada saat itu karena situasi dunia Islam yang sedang dilanda pertentangan paham. Tujuan didirikannya NU pada saat itu adalah untuk membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah dipahami. Perjuangan Kiai Haji Hashim Asyari pada masa penjajahan, pondok pesantren Tebu Ireng yang saat itu berdekatan dengan pabrik cukir yang dibuat oleh kolonial Belanda pada tahun 1835 merupakan sebuah perlawanan atas modernisasi dan industrialisasi penjajah untuk memeras rakyat. Beliau juga mengeluarkan fatwa haram bagi rakyat Indonesia yang pergi haji dengan fasilitas Belanda karena sifatnya tersebut. Kiai Haji Hashim Asyari pernah diancam akan dibunuh dan pondok pesantren miliknya, yaitu Tebu Ireng akan dibakar habis. Kiai Haji Hashim Asyari berjuang untuk Indonesia dengan mengeluarkan resolusi jihad yang berhasil memunculkan gerakan perlawanan terhadap Belanda dan sekutu. Salah satunya adalah saat pertempuran yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Akhir hayat Kiai Haji Hashim Asyari Menurut sejarah dari beberapa sumber, Kiai Haji Hashim Asyari menikah tujuh kali dan semua istrinya adalah seorang putri dari ulama. Salah satu putranya yaitu, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim yang merupakan seorang perumus piagam Jakarta yang kemudian menjadi Menteri Agama. Sedangkan cucunya yaitu, Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan nama Gus Dur, yang merupakan Presiden Indonesia. Kiai Haji Hashim Asyari wafat pada tanggal 21 Juli tahun 1947, kemudian jenazahnya dikebumikan di Jomba. Lalu pada tahun 1964, beliau diberikan penghargaan sebagai pahlawan pergerakan nasional oleh pemerintah Indonesia. Itulah biografi singkat Kiai Haji Hashim Asyari, seorang tokoh agama yang terkenal pada saat itu dan merupakan seorang pejuang pergerakan kemerdekaan.